Keadaan bisnis Syahrini saat vakum jadi artis usai nikahi Reino Barak Aisyah Rani jualkan online. Kondisi bisnis Syahrini usai ditinggal menikah dengan pengusaha Reino Barak, ya artis yang akrab disapa Inces itu kini sedang beristirahat di dunia entertainment yang telah membesarkan namanya. Inces juga bersuami seorang anak konglomerat memilih untuk pensiun jadi artis. Hari-harinya diisi untuk menemani Reino Barak saja, bahkan Inces juga sudah jarang ada di Indonesia. Jika tidak di Singapura, maka Inces pergi ke Jepang, lantas bagaimana kondisi bisnisnya yang dibangun di dulu itu? Diketahui perempuan 43 tahun tersebut mempunyai bisnis di bidang kuliner dan juga fashion. Di bidang fashion, Inces mempunyai brand sendiri yang dinamai Fatimah Syahrini. Bisnis tersebut dikelola oleh Inces dibantu adik perempuannya Aisyah Rani. Bahkan zaman yang sebar viral ini, mereka juga mengikuti tren yang ada. Banyak artis yang mencoba fitur jualan online saat sidang langsung di aplikasi Shopee bahkan juga TikTok. Berdasarkan pantauan Banjarmasin Post dari Instagram Aisyah Rani, perempuan yang akrab disapa Rani tersebut rekam sedang live jualan. Semua itu dikerjakan Rani dibantu oleh timnya. Dalam live tersebut, Rani menjual beragam produk milik Syahrini dan juga miliknya sendiri. Mulai dari pakaian, hijab, tas, sepatu, dan lainnya. Tampak Rani mempromosikan sendiri barang-barang jualannya di sesi live tersebut, terpantau tim belakang layar juga standby saat live berlangsung. @SYR Propaganda, hari ini masih promo gak ya? Jangan lupa nonton live hari ini, ujar Aisyah Rani dalam caption. Dalam sesi live tersebut, Aisyah Rani menyoroti kelakuan anak buahnya di studio. Kerjaan mereka justru santai, kebanyakan tertawa, ada yang makan, bahkan ada yang hanya duduk saja. Heran Cik Unah, ketawa mulu kerja di sini emang? Ada yang kerjanya duduk aja gitu, ada yang makan, ah sudahlah, beber Rani. Memang tren jualan online sedang heboh di Indonesia. Sederet artis kini jualan di aplikasi jualan online diantaranya presenter Ruben Onsu, Baim Wong, hingga Raffi Ahmad. Bahkan ayah veteran Peto ini jadi kreator penjual tertinggi.